Udah nyanyi? Dia ngorek gendong. Hah? Sopo? Sopo? Terutama kotaanmu kan ya? Murah. Gue kesenenganmu ke ngono kue. Iya ya. Yo renek ceritanya tau cawang sahur ki kok kotaan di gendong wong. Gak maksud menunjukin. Gak maksud pengarangan ceritamu. Tenang, Cak. Wong kotaan kok diblentong wong. Lene kecuali maksudnya gak bulan Ramadan, kotak-kotak diblentong wong lha wi. Kotak-kotakane gak wajar, nggo ngarep mewong pas lan kalau. Lene pas leran rek. Mbak. Wong gawe jarene apa roh dhewe? Dhewe melok kotakan biyen pas rong tahun berlalu paling. Oh, rong tahun berlalu aku go nglair pemirsa. Yo, oh, tak kira bu. Tak kira gue ngelahir. Gak masak akal. Apa sih? Yang salah paham. Mudah-mudahan yang cerita untuk lapangan jadi sutradara jadi orang besar. Amin, karena pinter sekali. Karena apa? Mengajar-ajar. Esti, iya iya caya, iya caya. Aku percaya, Ca. Aku percaya. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lima Tentu Pian Kosan Rantau Los. Oke, sini ceritanya ki arep sahur cuman kimang aku ono oga turu blas soalnya kimang mari mangan ndelok bal-balan terus bakne bal-balane bablas sampai sahur jadi kimang gong turu blas. Di samping saya ada Perli karena Perli tirus ini. Perli ini kan cuma kan mari makan malam toh bareng-bareng. Terus mari ngono Perli jemungi Bega geser kene pisan. Terus mari ngono Perli yo sebab yo karek no. Yo wis turu kene pisan no. Terus apa? Terus bocahe wis izin karo Mbak Yun mak ini terus kita terus turu kene. Yang turun di aku di samping tapi mak aku mang gak turun terus kalau juga di P terus pak emang kan turun kini pak turun ini kasur saya berbelan terus pas pak tangi mau aku jam buru jis jam setengah tiga pak kamu setengah tiga terus kemarin kamu pak langsung ningguri masak terus jadi dia cerita lagi sahur pertama berkah barokah minyak beralamin ya Allah silah perjuangan pokoknya perjuangan demi menuju kemenangan satu bulan kemudian jadi kudu semangat semuanya pamela online yang semuanya kali ini menunaikan ibadah puasa semoga semangat terus kuat pantang menyerah pokoknya top ini emang game gak turun belas enggak belum tipis terus mas bagus turunin jeru dan ini kan untuk turun ngisor gini malah rasetin terus mari ngono mas bagus tak kan jeru ya turun jeru ya aku tak njubu kan untuk bal-balan terus mari ngono ya wis nak wedi lawangnya rasa tutup kan terus akhirnya lapan dari tutup lawangnya lu buka buka RG emang wis pengen sama ketua RG RG soalnya kan gitu no ini kandangnya tuh yo muka-muka apa poso kali ini semoga diberi kelancaran semuanya family online semuanya top kasihnya dikit-dikit mang gelir-gelir gara-gara apa anak nyamuk ini sarung nyamuk guys wah nyamuk wakas ini agak nge autan pokoknya ada tuh prakober cepat segini tak tuh dan pakir masak, ini masak sarden, dah ceritanya ini deh pengigi, mari apa, makan bersama makan malam, terus gang dilut, aku karena mas bagus metu keluar, terus akhirnya memutuskan untuk membeli sarden, dah sarden ini sengalengan itu, seng, nak memang seng cilik-cilik mang tuh ku 4 guys, 4 soalnya kan nenek pergi bareng dari terus cuma lagi dimasak karo pae ngono guys karo memang sing bekas
Bekasi turahane apa sing tahu karo kentange mau sing oleh repake mang digoreng maneh ngono sing di bengi wis dintekno entek bareng terakhir sisane kanggo ica telu terus dihabiskan terus iki goreng maneh. Ini guys ya ki vlog vlog ngono receh receh opening kuku guys. Pokoknya makasih banyak dukungannya family online semuanya yang telah mendukung aku di Mas Bagus family online Kalimantan TV semuanya. Pokoknya makasih banyak. Jadi ki buah omongan kuku koyo yang ini kira guys. Pokoknya gak masalah guys. Penting engko karo belajar sidik lawan saman kritik saman kasih saran kok yo aku karo belajar belajar terus belajar terus pokoknya. Oke, enggak lelah untuk belajar guys. Oke guys, jadi ini Pardi wis tamdes lho. Ki Pardi rencana arep menggugah Ica. Gitu. Tak tidur nang arep Ica. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Elikidikan. Enggak ketuk bentar cok 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 ini gede kan segini turunnya enak enak guys esok sih Mikey kateko apa yang masak guys masak onok sardin. Ih, masak sardin. Goreng semang, guys. Ditambahin iki wangi, bumbu. Heeh. Terus tambah bawang brambang lombok, terus ana tomat bareng, terus kene Royco. Oke. Ya, ini lauknya, guys. Terus digoreng. Nah ini dia mau pada ini turun malah gak bisa turun kadang ngambil kopi ya kopi yes. Anu kopi terakhir anu tenang buntar ini nih saking ibu ini malah ini aku bisa gelesok langsung gak bisa turun ya turun-turun tak bisa lho iya iya bisa langsung bisa buntar mantap guys. Nah, ini sardin nih, guys. Simpel belum belanja kok nek pas wayahe esuk engko belanja guys, guys. Kebutuhan buka karo sahur. Nek sing buka engko sing koyo sayur-sayuran enak, guys. Sayur-sayuran karo es. Es cendol apa jenenge? Es garbis enak, guys. Ini sahur pertama dan puasa pertama guys. Sambil apa namanya? Sambil untuk kita gak sambil guys. Mantep gak sambil apa mangane seger guys. Lanjut okay. Bisa. Wow, Ica. Darap sah. Rap 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 rap. Ki persiapan mau sahur, guys, bareng-bareng. Ki burung-burung di mlebok kayak ini. Ki Ferdi, Ki Ferdi mau istirahat rumah. Aku mau istirahat beli sih, Bang. Aku rasa turun beli semua. Anjay. Ini juga beli-beli nih mau. Oke, hanya ben. Oke guys, lanjut. Ini mau membangunkan Mas Bagus. Karena Mas Bagusnya lagi tidur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ini waktunya sahur, 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 sahur. Tapi nih kini oke nih sih, oke nih ya. Nek orang nih sahur, sahur. Ini nih nek. Ijam biru. Ijam biru. Ada ya? Eh, kita tahu lu. Ada ya, ada. Kalau sahur. Nyesal. Kenapa emas mau nangis? Gur apa jadi ngolah ini sabtu ini? Oh ya, sekarang tak syuting studio apa? Pokoknya lagi nyiap nih sambel. Insyaallah. Selamat berpuasa pemirsa. Mohon maaf. Ada salah kata yang kurang berkenan. Oh, gimana kalau ratu blas oleh anak apa? Bila TV? Aku disuruh menendang. Ya jauh. Oh iya kan kucing. Oh iya wis. Oke. Ini lagi melihat TV Ica bersama Pardi. Gimana perasaannya ini sahur pertama? Puasa pertama gimana perasaannya? Seneng. Seneng ya. Mesti apa jadi hawane beda ya nek karo posonan ya. Saya penting pas waya sauri gak ngombe sing manis-manis. Gak kopi apa koyo susu teh ngono. Bali aku pas waya tangi awan isu ono kae bali langsung ngelak yo. Napa? Pas gak kepiran. Mutut ya. Oke. Mau gue yak-yak ya. Ngak nyari. Iyo, dulu tak tahu apa sahur. Iga mesti melak aja ini. Iyo. Pecu, buaya kaya apa? Pengen telur. Pengen telur jalan, pengen telur. Pengen telur tak bisa teriok. Iyo. Paremosi. Beli apa? Beli. Beli lain, kan? Turu ya di sotengnya. Duh, dia kan main gugah, main sahur ya. Terus jadi guys ya Allah sambelnya. Nah ya Allah sambelnya. Sambelnya Pak Eki, Rawe. Pak Eki sabdeng. Ini segini kerupuk gak lupa guys gak ketinggalan loh. Emang ya sabdeng sego guys. Wow. Ini Pak Eki ngolah sarden guys. Lanjut. Oke cik, ngono guys, apa nggak so tunggu deh cik. Nah, guys, ki sardennya udah dibuka karo pake. Nah, itu lanjut ditambahkan sama bumbune buatane pake sendiri. Oke, guys. Ini family orang semuanya ini sahurnya pakai apa ini? Kalau Kalimantan TV ini pakai sarden, guys. Sambel. Sambel. Semantul kan. Thank you.
Ini tambahin nori. Guys, nah, ini penampakan dari sardinnya, guys. Jadi karek makan ini kok apa jenenge? Umum, guys. Meresap barang ini si bumbu gini Pak Edwi. Wes kilo tipine paten sih ah. Selamat sahur pemirsa, apa jenenge? Kita sahur pertama malam ini. Jadi ini puasa pertama pagi ini. Dengan masakane Pak E. Sahur. Sahur, wong poso kok gak sahur. Pertanyaanmu ki selalu aneh. Wis nyoting ngene kok. Menunya Pak E sambel, terus ini kentang tahu sendek ini mati lampu kae. Senggai apa jenenge mati lampu. Kata Linda malah kayak gini dolanan ya Mas Pak. Yo, wangi. Lihat ya. Ini sahur, sahur pertama kali alhamdulillah sudah neng omah pribadi pemirsa. Kalau Ramadan dulu kan belum ada rumah, alhamdulillah Ramadan tahun ini sudah sahur di rumah sendiri. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada family online semua, family Blitar, Waru, Kertosono, Bluro Ngawi tanpa terkecuali yang sudah support dari nol sampai di titik sekarang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini, tahun ini, bulan ini lancar, berkah barokah, tanpa halangan suatu apapun. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata yang kurang berkenan atau apapun lah dari awak dewi, intinya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Ramadan ini penuh berkah buat kita semua. Tiba di sebelah sini pemirsa lo. Sakin ya. Karena biasanya itu sarden ini paling diburu ketika Ramadan ini, guys. Soalnya ketinggal kayak lombok, bawang brambang, wis dadi karo tomat sudah enak. Nambahi kayak nganu saidik, reko saidik, ngono-ngono. Tapi aku mau juga sore ini family Arab bang setengah loro aja terawih
Walala. Setengah loro bengi. Oh, jam kan beda. Alhamdulillah ya. Jadi sahur pagi ini tuh seneng pemirsa. Senangnya apa ya? Alhamdulillah udah di rumah sendiri sahur. Buat mama selamat sahur. Masak apa? Ayam dong. Ayam penyet. Mama mau. Ayam penyet. Masak di wita. Gak kerasa alhamdulillah udah apa memasuki Ramadan. Ramadan yang kemarin kita lumayan baik. Alhamdulillah. Ramadan kita di rumah sendiri pribadi tadi sangat-sangat bersyukur. Masya Allah tenan ya. Alhamdulillah. Jadi kita belum kenal Pardi, di sek tahun kemarin Ramadan kemarin sama Pardi ini belum kenal. Yo nak aku wis ngerti geso, wiane Mbak Yun sing nomor loro, cuman iki gung ora tau omong-omongan urung akrab lah. Saiki wis awor Ramadan tahun ini. Jan masya Allah tenan. Mesti Gusti Allah ini luar biasa loh ya. Benar-benar luar biasa. Karena dulu tahun kemarin tuh pasti kan masih bau bentor. Sekarang bau keju. Bau keju masuk. Induh menek wae pemirsa. Kepungutannya. Nah, kalau iki ngene. Terus gak iso golek, gak iso gambar. Ini kan iki gak kebak, berarti gak nek ati ngene iki gak ketok. Loro kae panjenengan. Lah wae EPL. Nek gak ana sing nyuting salah siji, gak iso njupuk gambare semua pemirsa. Orang tahu orang ayam penyet tapi tahu penyet enteng-enteng nang layar. Enteng-enteng nang layar. Ada simbolis. Lu, pas aku kurang tahu. Ya wes mesti nih. Kene tuh wes kene kotean ya per ya. Kene ki. Do. Biar kotean gendong. Hah? Sopo. Sopo. Terutama kotean mukon ya. Murah. Wes kesenenganmu ki ngono kuwi. Iya lho. Yo renek critane to cawong sahur ki kok kotean diblentong wong. Gak maksud ngono ki wis gak maksud pengarangan ceritamu. Tenang ta. Wong kotean kok diblentong wong. Lah nek kecuali maksudnya gak bulan Ramadan, kotek-kotek diblentong wong lha wi. Kotek-kotekane gak wajar, nggak ngarep mewong pas lekalo. Lah nek pas leran rek. Oh, gawe jarene apa roh dhewe? Oh, dhewe melok kotean biyen pas rong tahun berlalu paling. Oh, rong tahun berlalu aku gong lahir pemirsa. Yo, wis ora tak.
tak kira gong lahir. Gak masak akal. Apa senang? Yang salah paham. Mudah-mudahan yang cerita untuk kelapan jadi sutradara, jadi orang besar. Amin, karena pinter sekali. Karena apa? Mengajar-ajar. SD, iya caya. Aku percaya. Wesper. Mudah-mudahan apa? Sistemnya itu nanti kedepannya itu terasa bermanfaat, nggak salah jalan. Amin ya robbal alamin. Jadi ini tuh Ica ganti baju pemirsa, bukannya kok gak ganti baju. Emang biasanya ki di Ica ini emang kalau ada baju baru ya senengnya kuwi ya kuwi ngono, setiap sore yang dipakai. Jadi tuh ganti pemirsa, ini juga dicuci kok bersih. Ya, segunya hangat terus ikinya auto press loh nanti. Ngono iki sesuk-sesuk neh ngono iki ganti ca, maksude nek metu iki. Kowe iki disawang wong dikira gak duwe klambi, maksude wong kulonan iki lho. Jawab kok gak duwe salin to kok klambine kuwi-kuwi ae lah ngono. Menurutmu kan kuwi bener tapi gak bener. Jadi gak usah melaku-melaku ya? Bocil-bocil. Kalau ini rel-rel kan? Iya. Gak, malah dibunga-bunga tapi saya ini dari zaman korona juga datang Pak, melakunya sengkleh pemirsa. Saya paling tak eling-eling kok mari sarung ini mangan, mari sholat terus ada gerang ya tali gak mengeluarkan apa sing senjata di kamar mandi. Berapa yang berjel, kademun terus mari minum. Senjata apa? Hati-hati. Terus mari kademun, mari minum kebeletnya mau senjata. Kita mengeluarkan senjata. Ya, mungkin melaku-laku biasa melaku-laku ini. Taruh nek kademun biasa nih. Dia nek melaku-laku kayaknya sama ke burde biasanya. Bek calon nangan ini. Umbar lah. Bosku lho, Mar. Yo macam-macam tau mesti ni menu ni. Seneng, waktu tapi ambek tongseng, mau mantap. Tongseng ni waktu besar. Oseng-oseng ni waktu besar. Tongseng waktu bro, dia nak sayuran, nak nampon, tapi ni ya nak waktu tu jadinya tongseng. Mereka doyan. Kan bisa berdiskas kayak bicong-bicong. Jadi kan
Oke, okay, sebenarnya kerja itu alhamdulillah itu harus mari sarjar di nebar nih. Dan makasih banyak family online yang telah mendukung Alimam dan Livi. Semoga dimanapun berada di Indonesia luar negeri semuanya yang menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan selalu. Amin. Terus mendapatkan berkahnya Ramadan bulan ini. Amin dan ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Pokoknya jolali. Tutul 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 tutul